4. Perhatikan ciri-ciri jamur berikut. Berukuran mikroskopis. Nah, ukuran mikroskopis ini artinya dia sangat kecil, ya, namanya mikroorganisme. Nah, ukurannya itu dalam mikrometer, ya. Ada yang bersekat melintang, ada yang tidak. Perkembangbiakan seksual dengan zigospora, ya. Ini yang benar adalah Rhizopus oryzae, ya. Dia itu adalah jamur tempe, ya. Dia berkembang biak bisa secara seksual maupun aseksual, ya. Tambahan lagi, dia mempunyai hifa untuk menyerap nutrisi, ya. Hifa untuk menyerap nutrisi. Namanya rizoid. Okay. Kemudian, oh ya, yeah, kita lihat di Google ya, bentuknya seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah Rhizopus oryzae, ya. Bentuknya seperti logo Uchiha. Wah, mungkin Masashi Kishimoto suka makan tempe, akhirnya dia terinspirasi untuk ini sebagai logo. Oke, kita kembali ke soal. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B, ya, Rhizopus oryzae.